Aduh, kok sepi kali ya tokoku ini? Padahal kan ini tanggal merah. Kenapa malah sepi lah? Gak jelas sekali memang. Apa aku tutup aja kali ya? Eh, janganlah. Nanti pula tiba-tiba datang juga tuh. Woi, Zufa, mau kemana kau itu? Pakai baju sekolah, bawa tas lagi. Mau kemana emangnya? Ya kan mau sekolah loh, Ma. Entah apa lah, Mama. Ini kan hari ini sekolah. Astaga, Zufa, aku nggak lihat itu kalender. Ini tuh adalah tanggal merah. Ngapain pun aku sekolah tanggal merah. Mau belajar sama siapa kau? Lah, tanggal merah. Lah, aku kirain tanggal hitam hari ini. Jadinya aku sekolah. Aduh, sia-sia aja lah tadi pagi itu. Aku mandi dingin-dingin pula itu. Padahal mau rajin aku hari ini. Baru tanggal merah. Hei, anak inilah. Makanya kalau mau pergi itu lihat kalender dulu. Udahlah sana ganti baju kau itu. Hei, baru aja mama cuci itu. Elis, woi, Elis. Hah, apa? Cepat kali kau berada di depan mukaku. Kau tunggu kau cepat kali ya, kaget aku. Daripada tunggu berjam-jam baru ku buka, ya mau kau? Oh iya, ada apa emangnya aku kesini? Ayolah kita nongkrong ke tempatnya Ibu Morena. Soalnya itu kan bagus sekali ya, lagi di sana banyak coklat gitu kan. Ayo, please, kali ini aja. Hah, emangnya udah buka? Ya udahlah, kau aja pergi sana sama yang lain gitu. Soalnya aku lagi gak mood kali ini loh. Kayak ya gak mood aja pokoknya. Ya kok gitu sih kau? Aduh lah, ngapa kau malah gak mood doang perkara gak mood. Ayolah, kalau udah sampai sana pasti kau langsung mood lah. Percaya deh sama aku. Ayolah, please, ada Cika juga tahu. Ada yang lainnya? Enggak. Ih, susah memang lah ini kalau kau diajak. Eh, tambah gimana caranya, pasti juga kau gak mau. Ya, ayolah, please. Kau pergi aja sama Cika, lanjir. Ya, udahlah, pergi dulu ya aku. Hari ini adalah tanggal merah, tapi mau ngapain ya aku? Bosan kali. Gamut pula. Aku mau main ke taman, siapa tahu ada putri. Ya, putri nggak ada kan, biasanya dia tunggu di sini. Aduh, bohong lah anak itu. Tapi ya udahlah, aku main sendiri aja. Males aku bolak-balik. Wah, ada bocil tuh. Wow, kebetulan. Halo, bocil. Hah, kok siapa? So akrab kali lah, so asik. Siapa kok tiba-tiba datang pula? Ada deh, kok kepo kali lah bocil satu ini. Oh iya, ayo ikut aku, nanti aku belikan permen, mau gak? Oh, belikan permen, gak dulu deh, apaan deh permen. Sekali-sekali selain permen, kayak apaan deh permen itu. Gak zaman lagi dah sudah itu. Idih, bocah ini gak bersyukur kali lah, masih mending aku belikan kau ya permen. Itu makanan, kau inilah. Iya, tapi kau siapa tiba-tiba ada di depan mataku ini? Gak jelas lah tiba-tiba datang. Gak perlu tahu kau aku siapa. Ya pokoknya ayolah ikut aku. Ntar aku berikan es krim deh. Atau gak permen atau gak, terserah pula. Elis, kau carikanlah dulu adik kau itu si Zufa. Tapi kemana dia itu? Cepatlah, aku sudah pulang. Isma, malas sekali aku cari lo. Kalau gak tahu di mana dia, kan capek. Di mana sih? Hah, cobalah kau cari dulu di taman itu yang samping rumah itu, kan biasanya dia main di situ. Udahlah, kau cari aja dulu situ. Iyalah. Zufa, pulang kau, dicari lu sama mama. Zufa, woi, ini anak lah. Zufa. Kakak ada di sini ternyata kakak ya. Lah, itu siapa di samping kau? Anjir, ada cacang kiu naik kiu sini dek sama bang kiu. Buset, ini kakak kau ya, cantik kali lah. Kiu neng wush kiu. Aku gak tahu ini siapa, hati-hati dia tiba-tiba datang di depanku, gak jelas. Ya udah, ayolah Zufa pulang, tadi kok dicat sama mama, itu orang gila, udah ayo. Lah, mama cari aku, kok tumben mama cari aku, kan biasanya aku dibiarkan. Ya mana saya tahu, kok kau tanya pula sama aku. Ayolah pulang cepet anak ini. Hah? Aku nggak salah dengar apa?
Masa aku dibilang orang gila pula sama Cecak? Ih, tega kali lah. Padahal aku ni ganteng loh. Ih, oh my god, sedih banget everybody. Mampus lah, bye-bye. Gue pergi dulu ya. Ya Allah, banyak kali lah cucianku ini. Pusing lah aku nih. Kusuruh si Elis aja dah. Elis, apa lo ma? Kau panggil? Kau cuci dulu nih baju yang numpuk ini. Banyak kali lo, pusing mama. Kau aja ya yang cuci cepet malam ini. Hah? Cuci baju? Aduh, mampus lah aku nih. Disuruh cuci baju pula. Ma, kenapa harus malam ini sih? Kenapa nggak pagi aja? Ini kan udah malam loh. Ya elah, masalah itu aja pun ya gak apa-apa lah. Pagi sama malam itu sama aja, cuman beda hawa aja. Tapi mama nggak tahu juga sih. Udahlah, cuci aja. Nasib, oh nasib. Malu sekali lah aku cuci baju nih malam-malam. Akhirnya selesai juga lah. Berapa jam ya aku cuci baju itu? Lagian juga banyak kali. Oke, aku mau ke toko beli. Lah, itu kok pintunya digembok. Kenapa ya? Apa jangan-jangan tutup kali ya? Lah, iya dong tutup. Ya, gimana ini? Padahal pengen jajan loh aku. Kenapa ya mbak ini tutup? Kok temen kali ya? Ada apa dengan mbak ini ya? Ada masalah hidup apa dia? Ya udahlah, pulang aja aku daripada aku pergi jauh-jauh. Aduh, besok ada tanggal hitam loh. Mana sekolah lagi hari Jumat. Aduh, mas kali aku. Aduh. Semakin gak turun loh. Lah tumben, kan biasanya dia itu rajin turun sekolah. Ada apa ya dengan sang Maki hari ini? Wow. Katanya seragam dia itu jatuh di parit baru sudah di pagi. Ada-ada aja lah Maki itu ya kan. Memang lah aneh-aneh si Maki itu. Oke anak-anak, selamat malam semuanya. Diberitahukan untuk wali kelas yang sudah ada di kelas mohon keluar dan ke kantor ya, karena ada urusan penting. Bye-bye watch. Wah, berarti hari ini jam kos. Wih, seru kali lah pokoknya. Yeay, jam kos. Ya udahlah anak-anak, kalian tunggu sini ya. Mungkin ada urusan lagi tuh di kantor.